Tega, anak saya dibunuh. Tamara Tiasmara menangis usai pacar ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Dante. Mengatakan, saya sekarang tahu. Ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah tertangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, semua orang bilang aku diem. Tapi kan sekarang Kak Zendia tahu, Mbak Dian yang tahu, Kak Krisya tahu kalau aku tuh nggak diem. Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Menyangka gak sih kamu sosok ini kan orang teman dekat yang kamu yang dipercaya melakukan hal ini? Siapa sih ada yang nyangka? Gak mungkin ada yang nyangka. Makanya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Berdasarkan bukti yang cukup dan hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Saya terus akan berjuang demi anak saya. Pelaku kan dihukum seumur hidup ataupun hukuman mati. Iya. Masih diancam. Kita belum bisa memastikan lagi. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya. Kita hidup di negara hukum. Semuanya berdasarkan hukum, harus berdasarkan fakta. Dan maaf teman-teman, saya baru bisa nongol di depan teman-teman sekarang. Dari kemarin saya langsung bebas-bebas karena saya nggak mau gini. Saya diajarkan sama saya, jangan ada prasangka buruk. Jadi kita cuma bisa sekarang melepaskan aja, mengikhlaskan aja. Cuman yang pasti hukum tetap harus berjalan. Kasus kematian putra Tamara Tiasmara di kolam renang umum kawasan Jakarta Timur memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan pria berinisial YA sebagai tersangka atas kasus tersebut. Tamara mengaku tak menyangka YA yang merupakan kekasihnya diduga menjadi penyebab meninggalnya sang anak. Selama 2 tahun menjalin hubungan, Tamara mengaku tak pernah menaruh curiga YA akan berbuat demikian. Enggak mungkin ada yang nyangka, saya sekarang tahu, ujar Tamara sambil menangis di Polda Metro Jaya, Jumat 9 Februari 2024. Selama ini Tamara memiliki tak menanggapi cibiran orang atas dirinya yang disebut berdiam diri, namun ia pastikan tidak tinggal diam, karena kasus ini menyangkut nyawa putranya tercinta. Dari kemarin kita diam, aku enggak ngapa-ngapain, semua orang bilang aku diam. Enggak mungkinlah aku tega gitu, diam aja. Anak aku meninggal loh, bukan koma, bukan cacat, bukan cuma sakit, kata Tamara. Tamara menuturkan sikapnya enggan berkomentar kemarin justru untuk menghormati proses lidik dan sidik yang dilakukan polisi. Ia ingin kasus ini diusut tuntas tanpa harus berkuar-kuar di media sosial. Jadi nggak mungkin seorang ibu diam aja anaknya digituin. Jadi mohon pengertiannya aja untuk semua. Bukan aku menutup-nutupin, aku tuh mau proses ini berjalan dengan lancar tanpa harus aku cuap-cuap. Jelasnya, Tamara diketahui kembali mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan tambahan. Di kesempatan itu, Tamara juga menyerahkan bukti tambahan kepada polisi terkait kasus ini. Hari ini klien kami ada pemeriksaan tambahan dan juga menambah barang bukti yang kami berikan hari ini, buku dari kesehatan almarhum. Ada beberapa juga bukti yang kita lengkapi, termasuk surat permohonan dari klien kami pada saat hari Kamis tanggal 1 itu, yang intinya meminta perkara ditarik ke Polda Metro. Ucap Sandi Arifin, kuasa hukum Tamara. Direktur Riset Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengatakan kekasih Tamara Tiasmara berinisial YA diduga membenamkan kepala anak Tamara, Raden Adante, 6 tahun ke dalam air sebanyak 12 kali.
Aksi YA tersebut terekam dalam CCTV di kolam renang yang disita penyidik. YA juga telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara dan kini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali, kata Wira kepada wartawan. Jumat 9 Februari, Wira menyebut pihaknya akan menjelaskan detail dugaan pembunuhan ini pada pekan depan. Pihaknya juga akan memeriksa beberapa ahli untuk mendukung pembuktian dalam kasus ini. Untuk detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut. Mungkin nanti minggu depan menyertakan tim dari analisis digital Puslap 4, termasuk tim dari kedokteran forensik, ujarnya. Wira menyatakan, YA ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara dan dijerat dengan pasal berlapis. Salah satu pasal yang disangkakan yakni pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun, ujarnya. Wira mengatakan tersangka YA saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Ia belum bisa memastikan apakah YA langsung ditahan usai diperiksa. Diperiksa dulu lah mas, masalah penahanan itu. Tapi yang pasti kita sesuai dengan aturan, kalau memang nanti kayak ditahan pasti kita tahan, katanya. Kasus kematian putra Tamara Tia Semara di kolam renang umum kawasan Jakarta Timur memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan pria berinisial YA sebagai tersangka atas kasus tersebut. Tamara mengaku tak menyangka YA yang merupakan kekasihnya diduga menjadi penyebab meninggalnya sang anak. Selama 2 tahun menjalin hubungan, Tamara mengaku tak pernah menaruh curiga YA akan berbuat demikian. Enggak mungkin ada yang nyangka, saya sekarang tahu, ujar Tamara sambil menangis di Polda Metro Jaya, Jumat 9 Februari 2024. Selama ini Tamara memiliki tak menanggapi cibiran orang atas dirinya yang disebut berdiam diri, namun ia pastikan tidak tinggal diam, karena kasus ini menyangkut nyawa putranya tercinta. Dari kemarin kita diam, aku enggak ngapa-ngapain, semua orang bilang aku diam. Enggak mungkinlah aku tega gitu, diam aja. Anak aku meninggal loh, bukan koma, bukan cacat, bukan cuma sakit, kata Tamara. Tamara menuturkan sikapnya enggan berkomentar kemarin justru untuk menghormati proses lidik dan sidik yang dilakukan polisi. Ia ingin kasus ini diusut tuntas tanpa harus berkuar-kuar di media sosial. Jadi enggak mungkin seorang ibu diam aja anaknya digituin. Jadi mohon pengertiannya aja untuk semua. Bukan aku menutup-nutupin, aku tuh mau proses ini berjalan dengan lancar tanpa harus aku cuap-cuap, jelasnya. Tamara diketahui kembali mendatangi Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan tambahan. Di kesempatan itu, Tamara juga menyerahkan bukti tambahan kepada polisi terkait kasus ini. Hari ini klien kami ada pemeriksaan tambahan dan juga menambah barang bukti yang kami berikan hari ini, buku dari kesehatan almarhum. Ada beberapa juga bukti yang kita lengkapi, termasuk surat permohonan dari klien kami pada saat hari Kamis tanggal 1 itu, yang intinya meminta perkara ditarik ke Polda Metro, ucap Sandi Arifin, kuasa hukum Tamara.